Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara mendownload murattal Al-Qur'an surat yang Al-Qur'an murattal surat Al-Qur'an yang ada di aplikasi Al-Qur'an Indonesia. Pertama, buka aplikasi Al-Qur'an Indonesia. Terus habis itu pencet pengaturan. Klik pengaturan. Terus pilih murattal qori-nya. Qori-nya siapa aja terserah. Aku mah Misyar Rusyd aja, udah enggak usah diganti. Disalah. Kalau aku pilihnya Misyar Rusyd. Kalau kalian terserah mau apa aja. Terus habis itu pencet ini, pencet buka baca surat, baca apa? Baca Quran. Ya dari ulang terus. Quran surat Al-Jumu'ah mana sih? Aku pengennya upload download surat Al-Jumu'ah, terserah ya. Mau download apa aja. Tapi aku pengennya Al-Jumu'ah. Karena Al-Jumu'ah adalah yang tadi baru aku baca. Mana sih Al-Jumu'ah? Jumu'ah. Ada di sini. Mana ya Allah, nyarinya lama banget sih. Ini dia, ya, udah ketemu dari tadi sebenarnya. Pencet, klik, tombol, klik tanda download yang ada di pojok sebelah kanan aplikasi, ya ini, yang ini, pencet yang ini nih ya, yang hijau, klik download tanda download yang ada di pojok kanan sebelah kanan aplikasi. Nah terus ada tulisan audio murattal Misyari Rusyd Quran surat Al-Jumu'ah belum di download, download terlebih dahulu, terus klik ya. Sudah lagi diproses. Kalau udah nanti bakal otomatis ya. Udah otomatis baca sendiri. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Udah berhasil, caranya adalah seperti itu. Sekian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini jika kalian suka. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang pas, yang kurang benar. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.